dalam dalam road tour Perikatan Nasional tu, ya. Kemudian dah 2-3 kali tu, dia mengayu kepada rakyat Malaysia agar mengenang jasa dia tu, sebab dialah yang apa jasa dia? Dialah yang apa ni, merendahkan kleptokrat ni semua tu. Sebenarnya Muhyiddin bukan mendedahkan kleptokrat. Muhyiddin sebenarnya dah nak pencit. Dato' Sri Najib lah orang yang memujuk dia supaya jangan bersara. Dia ada kanser, dia nak pencit. Masa dia minta nak pencit tu, Puan Sri Noraini pun tak sihat. Dato' Najib lah yang pujuk dia untuk stay on. Tetapi peringkat awal memang dia menolak permintaan Tuan Dr. Mahathir untuk bekerjasama bagi menjatuhkan. Tapi malangnya akhirnya dia membantu. Dia membantu perancangan tasri-tasri yang nak menggulingkan, melakukan kudeta. Zeti, Ghani Patel. Nasib baiklah salah seorang daripada tasri itu, Tasri Khalid Ibrahim, Khalid Abu Bakar, Ketua Polis Negara, mendedahkan perkara itu kepada Dato' Sri Najib. Itu yang Dato' Sri Najib mengambil keputusan drastik sebelum berlakunya kudeta pada hari Rabu tu. Hari Selasa dia buat kabinet reshuffle. Dia gugurkan Tan Sri Muhyiddin sebagai Timbalan Perdana Menteri dan Menteri. Ini kena faham ni. Kalau siapa yang tak tahu cerita ni, boleh baca buku Roman Bus. Dia tulis dengan detail benda ni. So apa ni, Tan Sri Muhyiddin sebenarnya membantu Tun Dr. Mahathir untuk menyerang Dato' Sri Najib daripada dalam. Dan janji Tun Dr. Mahathir kepada dia ialah dia akan menjadi Perdana Menteri. Tetapi akhirnya dia ditipu oleh Mahathir. Bila mana Mahathir sendiri yang menjadi Perdana Menteri. Malah bila Muhyiddin minta untuk menjadi Menteri Kewangan pun tak dapat. Jawatan Menteri Kewangan diberikan kepada DAP. Sebab tanpa sokongan DAP, sudah pastilah yang akan menjadi Perdana Menteri daripada PKR. Sebab PKR ada 49 kursi. Bersatu hanya ada 13 kursi. Maka dia perlukan 42 kursi daripada DAP untuk menyokong dia jadi Perdana Menteri. Barulah dia ada 13 kursi campur dengan 42 kursi. Dia ada 55 kursi. 55 kursi lebih daripada PKR. Maka dia lah Perdana Menteri. Ini orang perlu tahu benda ni. Anak-anak muda TikTok ni. Generasi orang muda TikTok yang buka pagi TikTok. Jangan hanya tengok video pendek. Kalau kamu tengok video pendek, kamu tak akan faham. Luangkan masa dengarkan juga video-video panjang di Facebook dan sebagainya. Boleh pergi kat saya punya Facebook channel Luqman No Adab Official. Baru akan dapat penjelasan yang sejelas-jelasnya. Orang muda kena menggunakan akal. The new generation should use their brain, not their emotion. Kena gunakan akal yang waras, kena gunakan rasional. Kenapa sesuatu tindakan berlaku? Apa punca dia? Kena tahu supaya kita tidak diperbodohkan oleh Pakatan Harapan sekali lagi. Ramai orang tak tahu bahawa macam-macam formula yang dibuat oleh Rafizi Ramli dan macam-macam janji yang telah dibuat oleh Rafizi, begitu juga dengan Pakatan Harapan, Rais Hussein dan sebagainya. Tetapi malangnya janji-janji ini tidak ditunaikan. Hari ini orang yang buat buku manifesto Pakatan Harapan, Rais Hussein, dia keluar daripada Bersatu, hari ini sudah menyertai PKR. Maknanya PKR ni dia tak akan tinggalkan golongan-golongan yang menipu ni. Golongan-golongan yang menipu ni akhirnya untuk berkuasa balik. Kita tengok apa yang PKR buat. Dia ambil balik orang yang ada track record. Ambil Rafizi Ramli sebagai Timbalan Presiden. Rais Hussein yang tak diguna. Orang
orang bersatu pun dah tak nak pakai dia. Okay. Ha? Itu pun saya pelik macam mana buku dia ada orang rasmi kan. Ha? Betul, orang bersatu pun tak nak pakai lah. Last kali rais kena kena cari tempat perlindungan baru, duduk dalam PKR. Orang macam ni yang PKR nak guna sebab kepakaran mereka menipu, create formula-formula songsang yang tak masuk akal ni. Sebab dia menipu. So the younger generation, you guys are well educated. Most of you guys are well educated. Please use your bloody brain. Don't get fooled by these people again. Okay? Tok, ada orang minta tolong jelaskan sikit tu pasal isu Pulau Batu Putih tu. Pulau Batu Putih ni, okey, Pulau Batu Putih ni saya nak beritahu dengan tuan-tuan. Kita adalah kita ada dokumen-dokumen dia, Memang Pulau Batu Putih ni arahan daripada Tun Dr. Mahathir sendiri. Kan bahawa tuntutan ini patut digugurkan. Memang satu pengkhianatan kepada negara. Kita cakap apa pun sekarang tak guna, tuan-tuan. Baginda Tuanku Sultan Johor jauh lebih tahu, jauh lebih bermaklumat berkaitan dengan Pulau Batu Putih. Dulu Mahathir kata bahawa Pulau Batu Putih ni tak ada apa benda pun. Tak perlu heran pun kehilangan Pulau Batu Putih ni. Sebenarnya ramai tak tahu bahawa bila kita serahkan, bila kita gagal untuk, maknanya sempadan negara tu sudah menjadi semakin kecil. Ini ramai orang tak faham. Belum lagi hasil bumi di kawasan itu. Orang yang tak ada mendalami ilmu ni, tak mengkaji tentang Pulau Batu Putih ni, memang dia akan kata macam mana cakap. Tetapi bila hari ni sudah dibentang dengan fakta-fakta, Mahathir sendiri mengatakan bahawa dia kata, oh, Tasya Pandi punya staff yang membuat kesilapan. Dia nak tipu apa? Dia panggil ni pegawai-pegawai ni. Aku boleh sebut nama ni semua. Siapa yang dia panggil? Sebelum dia buat keputusan untuk mengarahkan supaya ditarik balik. Kita ada dokumen-dokumen baru yang boleh memenangkan kita dalam kes ni. Tetapi dia yang telah mengarahkan. Apa deal dia dengan Singapura? Ini question mark. Selepas pilihan raya nanti kita akan tubuhkan RCI untuk siasat bagaimana Pulau Batu Putih ni boleh jatuh ke tangan Singapura. Siapa yang bertanggungjawab? Sekarang memang dia dilindungi. Ketua Hakim Negara lantikan dia. Peguam Negara lantikan kroni dia, Muhyiddin. Memang dia dilindungi, tak ada pendawaan. Tetapi jangan lupa, roda itu berpusing. Bila orang ni dah turun, orang lain naik. Bila orang tu bertindak neutral, salah ke tak salah, dakwa tetap kena dakwa. Kalau sebelum ni siasatan pun boleh disekat, selepas ni siapa nak sekat siasatan? Kalau pasukan polis neutral, pasukan SPRM neutral, badan kehakiman neutral, badan peguam negara neutral, siapa nak lindungi penjenayah-penjenayah ni lagi? Itu sebabnya penting kita ada strong government. Okay?